Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini saya banyak kejutan. Jadi ketika saya masuk ke Masjid Nabawi ziarah Rasulullah SAW, saya baca doanya Habib Ali Habsyi. Di antara kalimat doa itu, Allahumma salli biman yusilu ilaik wa jema'ni biman yajma'nu alaik. Ya, yang maknanya kurang lebih, ya Allah, sambungkan saya dengan orang-orang yang bisa nyambungkan saya kepadamu, dan kumpulkan saya bersama orang-orang yang bisa mengumpulkan saya denganmu, ya Allah. Nah, saya ketemu tadi ada dari Munsib Al-Hajjar atau Al-Haddad, kalau salah, ketemu di luar. Terus saya masuk hotel, saya ketemu putra guru saya, ya, Habib Hasan Bahrun Almarhum itu punya putra banyak, salah satunya Habib Segaf yang tidak asing. Khususan kalau permasalahan haid, nah ini beliau pakarnya dari dulu. Dan seminar-seminar ya, banyak muridnya di mana-mana, Habib Segaf ini. Kemudian ketemu Habib Muhsin Al-Hamid, yang punya ownernya Nabawi TV dan termasuk Dewan Syuranya Majelis Rasulullah SAW. Ketemu banyak orang-orang soleh. Nah, mumpung ketemu putra guru saya, ini saya baru sekali ini duduk berdua. Kalau saya kelihatan grogi ya, ya wajar. Baru sekali ini duduk berdua. Karena selama ini saya menghindari. Saya kalau pergi ke dakwah, saya cuman apa ya, duduk sebentar, pergi gitu, menghilang nyamar saya. Cuman sekarang saya tidak boleh nyamar, ini sudah ketemu, saya pengen ngobrol-ngobrol, mewawancarai beliau daripada yang saya diwawancarai, lebih baik saya yang mewawancarai. Bib, mau nanya satu dua hal, nyantai Bib. Nyantai, afwan. Kalau boleh sebelumnya, ana mengomentari apa yang dikatakan oleh beliau. Masya Allah, beliau ini adalah satu sosok ya yang dibanggakan oleh datuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau adalah sosok ulama yang seharusnya untuk kita jadikan sebagai tauladan untuk kita dan idola untuk kita semuanya. Beliau seorang yang penuh dengan kerendahan hati dan penuh dengan tawaduan. Sebagaimana tadi dikatakan suka menyamarkan diri itu sudah tawadu itu. Jadi dan beliau keilmuannya sudah tidak dipertanyakan lagi karena sekarang ini Masya Allah yang namanya fitnah itu merambah segala lini termasuk lini doa yakni para da'i juga seperti itu. Oleh karena itu kami termasuk yang sangat bangga dengan beliau. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah ini saya tertarik dengan salah satu metodenya guru saya Habib Hasan Bahrun yang sampai sekarang dipakai sama putra-putranya. Di tengah pondok pesantren ada kan ya. Saya belum sempat ikut soalnya. Baru 6 bulan saya sudah disuruh pulang sama Habib Hasan Bahrun. Irji yakfik walakal barokah. Disuruh pulang dengan kalimat yang seperti itu. Nah, ini beliau termasuk salah satu pemain sepak bola. Pertanyaan saya, Bib, apa dampaknya sepak bola terhadap pengolahan hati ini? Ya, bagus sekali ya karena memang beliau seorang intelektual ya. Jadi pertanyaan yang sangat mewakili semuanya. Jadi kenapa kami gemar olahraga? Karena satu, Allah Ta'ala Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, Inna Allah yuhibbul mu'minal gawi minal mu'minid da'if. Allah Ta'ala itu senang dengan seorang mukmin yang lebih kuat. Yang kuat daripada yang lemah. Wa fi kullin khair, walaupun dalam keduanya itu ada kebaikan, tapi tetap Allah Ta'ala itu lebih senang kepada yang lebih kuat daripada yang lebih lemah. Kemudian olahraga itu bikin kuat. Karena disebutkan dalam sebuah kaidah. Tibbi ya bahwasanya kullu dawa yusif wa yukhti illal mashi fa wa yusif wa la yukhti. Yang namanya obat itu semuanya itu spekulasi sifatnya, bisa jadi benar bisa jadi salah, tapi kalau olahraga itu pasti benarnya asalkan sesuai dengan umurnya, kualitasnya dan juga kuantitasnya tentunya seperti itu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya olahraga bola itu interaksinya itu dalam segala hal, bukan cuma psikis tapi juga fisik. Nah, sehingga bayangkan kita sebagai seorang dai, seorang ustadz, tapi jatuh juga. Yang menjatuhkan mungkin adalah seperti yang kita pernah bertanding sama artis ya, Komeng,
Nah, kita Komeng sebagai kiper waktu itu, kemudian kita itu bawa bola sudah hampir bikin gol, akhirnya di tackle sama dia, jatuh kita. Tapi abis itu kita rangkul lah. Gitu. Jadi artinya nggak ada kita merasa apa-apa. Jadi lapangan itu adalah fungsinya seperti yang dikatakan Imam Syafi'i. Kun katurab. Jadilah kamu itu seperti tanah. Dan kita berada di tanah. Nah, sehingga sepak bola atau olahraga sepak bola itu paling olahraga yang paling mendekatkan kita kepada kaidah tersebut atau kepada kriteria itu. Sehingga kita itu tidak pernah merasa lebih baik. Karena di bola nggak ada yang lebih baik. Mau kapten, mau pemain lini depan, maupun lini sayap dan lain sebagainya, itu sama aja. Nah, oleh karena itu yang pertama. Jadi mengajarkan kita tawadhu. Karena saya punya abah itu berpesan, dan pesannya itu sulit sekali untuk kita terapkan. Apa itu? Segaf. Dari sekarang sampai kapanpun jangan berpindah dari titik nol. Anda pikir dulu itu mudah, tapi ternyata sesuatu yang sulit sekali. Energi Allah, memberikan kesempatan Allah, yang memberikan cinta orang lain kepada kita juga Allah, semuanya Allah. Lalu dari kita apa? Itu artinya titik nol, itu sulit sekali. Tapi dengan cara olahraga itu, bola itu, maka itu semuanya lebih mudah untuk kita telusuri. Nah, kemudian yang ketiga, pendekatan dengan sepak bola atau olahraga ya, itu adalah pendekatan yang paling mudah untuk kita terapkan antara ulama dengan para ulama, antara ulama dengan para umara, antara ulama dengan para awam, itu sangat bagus sekali gitu. Nah, karena semuanya sama, semuanya merata, semuanya juga satu profil, asalkan ya tetap kita itu menutup aurat ya gitu loh. Jadi ada tanda kutip lah gitu, jangan sampai kita membuka aurat. Tetap menutup aurat, dan itu sama sekali tidak diharamkan dalam agama dan tidak ada larangan dalam agama gitu. Jadi itulah kaitannya. Jadi kaitannya besar sekali sama hati, karena dengan sepak bola itulah ketika kami itu dicium tangan kami oleh mereka yang mencium kami atau yang berhusnudzon kepada kami, kan merasa, eh siapa kamu? Kamu itu adalah seorang pemain sepak bola. Jadi kita tetap membumi. Masya Allah. Jadi ini Habib Segaf Baharun adalah da'i dan pemain sepak bola. Ternyata ada tasawuf yang sangat dalam buat da'i ketika bermain sepak bola. Untuk selalu di titik nol, merasa sama dengan yang lain, jadi boleh ditackle juga ya, bisa jatuh juga, dan tidak musuhin yang jatuhkan, dan kemudian berpelukan ya, karena memang lapangannya memang tempat untuk bermain ya, semuanya adalah partner dalam kehidupan. Sangat menarik. Jazakumullah khair, Habib. Ini sengaja saya tidak mau panjang-panjang, biar yang kangen suatu saat nanti insya Allah kalau beliau sudah senggang, karena ini jadwalnya padat ya, hari Jumat akan duduk bersama saya di Masjid Ar-Raudhah insyaallah, dan doakan kami bisa bersama-sama membangun jaringan dakwah biar lebih sinergis, lebih bagus, manfaat bagi semuanya. Karena kata Habib Ali Al-Habsyi, tidak ada jaring yang lebih bagus untuk menjala ilmu laduni lebih dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling disukai Nabi SAW adalah dakwah itu, ya, menyebarkan kebaikan ilmu kepada siapapun. Mudah-mudahan yang menyaksikan tayangan ini oleh Allah Ta'ala disampaikan ke tempat yang mulia ini, Madinah Al-Nawwarah, bersama orang-orang dicintainya tanpa susah payah. Amin. Walafu minkum. Sekian laporan dari saya, dari salah satu hotel di depan ring kesekian. Ya, tapi saya ketemu dengan orang-orang yang mulia di sini. Singkat, Bib. Cuma satu tuh, Bib. Kemarin itu pesawat yang saya naiki, pesawatnya rusak, jadi tidak terbang dari Jakarta ke Madinah. Ditunda satu hari perjalanan saya. Tapi subhanallah, saya bilang ini pasti bagus. Ada sesuatu yang luar biasa yang Allah siapkan. Tidak ada di hati, alhamdulillah, Bib, tidak ada marah, tidak ada bahagia, dok, farah, warid. Jadi pesawat ditunda satu hari taruh di hotel, tapi kok seneng gitu ya. Senengnya luar biasa. Subhanallah, betul memang. Ini salah satu dari sekian banyak hikmah, karena saya masih menunggu hikmah yang lain lebih banyak lagi, biar tidak berhenti-berhenti hikmahnya. Saya ketemu beliau ini, terus saya sudah duduk rapat nih, kami sudah rapat merencanakan sesuatu. Apa itu? Insya Allah, tunggu tanggal mainnya. Biar tetap jadi rahasia. Kami punya rahasia. Ya, saya kumulah heran. Waalaikumsalam. Habis Zuhur kita ke Mekah. Habib Segaf, habis Zuhur mau ke Mekah. Nah, ketemu nggak ketemu? Nggak ketemu. Kalau Habib Segaf ini Zuhur ke Mekah. Jadi kalau ini nggak ketemu, wallahu alam kapan saya ketemu lagi. Karena tadi saya punya kebiasaan kalau apa adanya. Nah, Habib Segaf ini juga apa adanya ini. Tapi udah ceramah nanti lain. Ya, udah ceramah beda. Jazakallahu khairan wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Insyaallah.
Kirim ke Anda. Ya, Mas Kodari. Siap ya, Mas Kodari.